أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang melakukan alih-alih jatuh kasih surau, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu sekali lagi pada hari ini, pada hari Isnin ini. InsyaAllah mulai minggu lepas kita dah mula mula balik kuliah maghrib kita dari buku Encyclopedia Salat. Ini dia buku besar dia, Encyclopedia Salat. Berat ni nak bawa ni, tuan-tuan. Buku besar . Okey, jadi buku ni kalau kita baca habis setiap minggu pun saya rasa mungkin 2 tahun baru habis ni. Okey, insyaAllah. Sedang balik lah, 2 tahun lagi saya pencin . 2 tahun lagi pencin. InsyaAllah 2 tahun lagi. Ya. Yeah. Dalam buku tu masalah-masalah Quran ada tak? Masalah apa? Dia tak cerita pasal masalah, tapi dia merangkumi banyak benda lah. Daripada mula wuduknya, kemudian solat-solatnya, jenis solatnya, gerak jenis solat, azan pun ada, solat air-air, apa-apa yang berkaitan dengan solat lah. Cara-cara solat, solat jenazah pun ada. Memang komplit lah, komplit. Bab solat tu kalau orang kata, kalau baca buku ni, tamat, khatam, boleh ingat, betul faham, jadi orang alim lah. Jadi ustaz, ustaz bab solat. Khatam bab solat. Dan insyaAllah sangat sangat bagus lah, sangat bagus . Alhamdulillah. Banyak-banyak kalau nak, sebab dia fokus memang solat, yang berkaitan dengan solat. Memang sangat tebal lah, kita ada berapa muka surat ni, buku ni. Berapa muka surat . Hampir 500 muka surat. Yang bagus dia bergambar sekali . Dia ada gambar sekali, sangat bagus. Saya pun dapat buku ni semasa saya mengajar dekat Mak Tafiz Negeri Pahang itu, dia orang hadiahkan. Jadi alhamdulillah kebetulan ada apa nama ni, peluang untuk kita kongsi kat sini. Saya kongsi kat sini insya-Allah . Baik, tuan-tuan, rahmat Allah SWT, hari ni kita nak cerita tentang, masih lagi tentang air. Sebab bila kita cerita tentang solat, dia tak boleh solat saja-saja. Dia mesti ada campuran, ada combination, ada gabungan dengan wuduk. Jadi nak cerita pasal wuduk, kena cerita pasal air. Nak cerita pasal air, dia kena sentuh bab-bab air dulu. Bab air minggu lepas kita dah cerita bahawa manusia ni kehidupan dia berasal daripada air. Dan manusia ni memang memerlukan air. Satu hari berapa banyak air kita pakai? Hari ni berapa banyak air kita pakai? Berapa liter air kita telah gunakan hari ini? Itu baru satu hari . Itu baru satu hari. Banyak air yang kita gunakan. Bahkan manusia itu sendiri pun berasal daripada air. Bukan manusia saja, air pun air mani. Begitu juga dengan makhluk-makhluk lain. Banyak makhluk-makhluk yang bermula kehidupan mereka daripada air mani. Artinya air juga. Baik. Hari ini kita akan sambung cerita, masih lagi cerita pasal air. Mani dalam minggu lepas kita cerita bahawa air itu adalah satu nikmat Allah Taala di atas muka bumi ini. Okey. Dan nikmat air ini juga bukan sahaja untuk hidup kita dunia, masuk sampai dunia yang lain, dunia akhirat. Dunia akhirat pula. Di alam akhirat pun, di syurga pun, nikmat air adalah satu nikmat yang paling besar Allah Taala bagi kepada manusia. Bukan saja mani, walaupun Allah Taala boleh jadikan manusia ni di syurga tak perlu minum air pun. Boleh kan? Tapi Allah Taala jadikan air ni sebagai nikmat, yang antara nikmat yang besar di hari akhirat. Bila kita masuk syurga insya-Allah, ya, bahkan ahli neraka pun diazab dengan air. Air apa? Air yang mendidih . Air yang menggelegak, yang menghancurkan tali perut mereka, isi perut mereka. Air juga . Nikmat air untuk jadi cara untuk menyeksa manusia pun juga dengan air, subhanallah . Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan yang bertakwa Allah SWT, kita tengok apa yang Allah SWT ceritakan kepada kita tentang air sebagai satu nikmat di syurga. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wa'adal muttaqun fiha anharum min ma'in
ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Surah Al-Azim, ayat yang agak panjang yang bermaksud sifat syurga. Ha, ini Allah Ta'ala cerita tentang antara sifat-sifat yang ada ataupun kelebihan-kelebihan atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang ada dalam syurga. Siapa ahli syurga itu? Ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa saja yang bertakwa, tak kira lah sama ada dia tu orang biasa ataupun orang yang luar biasa, orang yang ada pangkat, ada yang tak ada pangkat, miskin, kaya, hitam, putih, apa saja bangsa kita, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kalau saja mereka bertakwa, mereka layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ahli syurga ni bukan semestinya orang Melayu, bukan semestinya orang Arab, asal Arab je masuk syurga, tak. Bukan asal orang Cina masuk syurga, tak. Tahu hari ni orang kata bila Cina aja tak masuk syurga, Cina aja kapi, tak. Bukan bangsa yang menentukan kita masuk syurga atau kita masuk neraka. Yang menentukan adalah amal kita. Adakah kita ini termasuk orang yang beriman, orang yang bertakwa atau tak? Bangsa bukanlah satu perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa tak penting, tuan-tuan. Nah, sebab itulah bagi saya personally, tidak perlulah kita terlalu, orang kata, ta'asub sangat dengan bangsa kita. Melayu, kita pun angkat Melayu, 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 perjuangkan Melayu. Bagi saya, tidak begitu penting. Yang penting ialah kita mertabatkan Islam. Bila kita mertabatkan Islam, kita kuatkan Islam, maka automatically kita orang Melayu akan jadi kuat. Itu kaedah dia. Tapi kalau kita angkat Melayu, 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 tak semestinya kita kuat Islamnya. Tapi kalau kita kuatkan Islam, insya-Allah orang Melayu akan jadi kuat, kerana majoriti orang Islam, orang Melayu ni adalah Islam. Jadi kita buat benda yang lebih penting daripada perkara yang penting. Bukanlah kata Melayu tu tak penting, bangsa tu tak penting. Bangsa tu adalah satu perkara, satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak pernah minta pun jadi orang Melayu. Orang Arab lahir pun tak pernah minta jadi Arab, tapi dilahirkan, ditakdirkan begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas untuk masuk syurga ini ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takkan ceritalah tentang apa itu takwa dan sebagainya, sebab kita pun semuanya dah tahu, insya-Allah dah biasa sangat dengar tentang takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting antara sifat orang bertakwa ini ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dan melakukan semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh. Takwalah dia. Tak kira lah siapa. Kalau Allah Ta'ala suruh kita solat, kita solat. Maka takwalah kita. Bila Allah Ta'ala minta jauh kita daripada melakukan benda haram, maka kalau kita tinggal benda tu, maka takwalah kita. Tak kira siapa kita. Baik. Jadi bagi orang yang bertakwa itu, satu nikmat atau nikmat yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, di dalamnya terdapat beberapa sungai daripada air yang tidak berubah rasanya. Rasa dan baunya tidak berubah. Artinya air itu sangat lazat, sedap rasanya dalam syurga. Walaupun ada sungai-sungai lain disebutkan, tapi air sungai yang airnya biasa tu, kata orang air biasa lah air, bukan air teh, bukan air kopi, bukan air selain daripada itu. Air biasa, air yang kita minum, tapi sangat lazat rasanya, dia yang tak berubah rasanya, memang ada dalam syurga. Walaupun dalam syurga tak, Allah Ta'ala sediakan berbagai-bagai minuman yang sangat lazat, tapi Allah Ta'ala tetap sediakan air biasa. Macam kata kita, kalau kita pergi restorannya, air biasa je lah, air kosong. Istilahnya air kosong pun disediakan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa air ini bukan sahaja diperlukan oleh manusia dia sebagai nikmat di dunia, tapi juga adalah nikmat di akhirat pun. Allah Ta'ala bagi air kosong. Tapi air kosong akhirat tak samalah.
dengan air kita kat dunia ni, apatah lagi air yang masuk dengan klorin dan sebagainya, tak rasa. Rasa dia tak samalah, airnya sangat sedap. Baunya tidak berubah dan juga rasanya tidak berubah. Okey, kemudian Allah Taala cerita juga selain daripada air yang kita istilahnya biasa pada pandangan kita lah. Allah Taala juga menyediakan beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya menjadi masam. Allahu Akbar. Air sungai daripada susu, tuan-tuan. Air ni susu mahal, tuan-tuan. Nak beli kalau fresh milk tu sangat mahal. Kadang-kadang kita tak mampu. Kalau nak beli hari-hari, nak hidup dengan fresh milk, tak mampu kita. Mahal. Bertuahlah bagi orang yang mampu. Jadi akhirat nanti, contoh kalau dunia ni kita tak boleh minum susu banyak-banyak sebab susu mahal, tak apa. InsyaAllah, tunggulah. Di akhirat, pastikan kita masuk syurga, minumlah susu sepuas-puasnya. Tidak ada masalah. Baik, kemudian selain daripada susu ada apa lagi? Air sungai juga, beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang minumnya. Ada arak pula, tuan-tuan, di akhirat. Kan? Macam mana tu? Arak yang tidak memabukkan. Nama je arak tapi tak memabukkan, yang sangat lazat rasanya. Orang kata hari ni arak yang ada hari ni tak sedap. Orang katalah wallahualam, tapi orang minum macam mana kalau tak sedap, kan? Boleh memabukkan, boleh memeningkan kepala dan sebagainya. Jadi ini balasan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Artinya di dunia dia tak langgar perintah Allah SWT. Di dunia arak dia rasa nak minum tapi dia tak minum, maka Allah Taala sediakan arak di akhirat. Artinya arak ini adalah satu nikmat Allah tapi bukan dunia. Satu nikmat yang Allah Taala sediakan di akhirat, sungai, tuan-tuan. Maknanya kalau cerita sungai tu tak habislah minum. Kalau kita kata dalam bekas, mungkin bekas tu habis, kan? Tapi nak cerita punya banyak, punya besarnya nikmat Allah Taala kurniakan kepada orang yang bertakwa ni, di Allah Taala sediakan sungai daripada arak. Subhanallah. Sangat dahsyat, Cerita pasal arak ni, tuan-tuan. Ini cerita pengalaman lah. Bukan pengalaman minum arak tak. Pengalaman diduga dengan arak ni, tuan-tuan. Satu ketika, dia dah lama lah, cerita lama lah, saya pernah dijemput dalam satu ceramah bersama dengan beberapa individu yang sangat famous lah pada masa tu, saya tak sampai sebut lah. Jadi saya ni menumpang lah, kebetulan ada seorang mufti lah, bekas mufti juga, dia pernah mengajar dekat UIA, saya pun mengajar UIA. Kemudian kebetulan Datuk Mufti ni dia tak kosong hari tu, jadi ganti saya. Jadi kita ni pemain simpanan lah. Pemain simpanan. Jadi rupa-rupanya barulah saya tahu penceramah-penceramah kalau bertaraf selebriti, rupanya sangat mewah, tuan-tuan. Layanan apa nama ni sangat besar, sangat hebat lah layanan dia. Okay. Kami diletakkan dekat hotel 5 bintang, tuan-tuan, dekat Johor. Masa tu ceramah dekat Johor. Nak ceritanya mewah rupanya ustaz-ustaz yang selebriti lah. Kalau ustaz biasa, kalau saya pergi atas nama saya, orang tak bagi 5 bintang, tuan-tuan. Dapat 2 bintang pun syukur lah, kan? Bukanlah kita minta, tapi nak ceritanya memang hebat layanan. Itu tak cerita pasal duit lagi tu. Itu cerita. Itu pensyarah-pensyarah atau penceramah yang selebriti. Jadi first time masuk dalam hotel 5 bintang, tuan-tuan. Duduk, wow, Masya Allah. Memang mengkagum lah kalau kita nak duduk dalam hotel 5 bintang ni. Tak mampu, tuan-tuan. Kalau saya lah. Kalau mampu pun kita rasa duit tu rasa tak berbaloi lah nak habis duit dekat hotel 5 bintang ni, kan. Bayar 3-400, 5-400, kemudian tidur je, kan. Kadang-kadang tak tidur pun, letak barang-barang keluar, kan. Balik malam tidur 3-4 jam, lepas tu besok keluar lagi. Rasa macam tak berbaloi, kan. Jadi apa yang mengejutkan, sebab saya tak pernah berlaku benda ni, buka-buka peti ais penuh dengan arak, tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, ada tak terasa? Kalau tuan-tuan tanya saya, ada tak ustaz terasa nak minum? Memang ada terasa, tuan-tuan. Memang ada. Benda depan mata, duduk dalam hotel, kita duduk seorang-seorang, tak ada orang tahu pun. Kalau minum tak ada masalah punya. Confirm tak ada, tak kantornya lah, insyaAllah, kan. Sebab dia seorang-seorang, tak ada orang tahu pun, kan. Jadi syaitan pun datang lah, tuan-tuan. Syaitan datang, kan. Ustaz, cuba ustaz, try lah sekali, ustaz, kan. Apa ni peluang, kan? Mana orang tahu, tak ada orang nampak pun, kan? Kan? Lepas tu taubatlah. Tak ni istilah. Itu biasa keadaan syaitan memujuk kita ialah, tak apalah kau buatlah sekejap. Alah, bukan banyak, bukan sekali, bukan selalu pun. Ini first time.
Kan? Lepas tu taubatlah. Allah Ta'ala tu maha pemurah, maha pengampun. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa manusia. Ha, dia buat cerita kan tuan-tuan. Duh, ni zaman dahulu orang yang bunuh 99 orang, bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala boleh ampun kan. Alah setakat minum arak apa benda lah sangat. Ha, tengok syaitan tuan-tuan. Eh? Ha, dia bagi hujah macam-macam. Nak suruh kita buat benda yang yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Ha, walaupun keinginan tu rasa nak cuba je tuan-tuan. Bukan apa nak je buat lah sikit lah teguk-teguk kan. Tu cuba kan. Bukan banyak pun contohnya kan. Ha, tapi alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Ha, bukanlah kita ni hebat sangat tuan-tuan. Eh? Tapi nak ceritanya kalau Allah Ta'ala nak lindungi kita, dia akan lindungi kita tuan-tuan. Ya? Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala lindungi kita, selamatlah alhamdulillah. Eh? Ha, jadi kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak cari tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang kita tak cari. Tapi benda tu datang depan mata. Allah Ta'ala nak uji. Letak benda tu depan mata kita dan orang tak ada pula tu. Kan? Ha, kalau orang ada confirm tak sentuh lah. Kan? Ada kawan sekali duduk dalam bilik. Kan? Sama-sama orang yang kenal kita. Sama-sama ustaz pula. Takkanlah kita nak minum kan? Ni seorang tuan-tuan. Allahu Akbar. Cabaran ni sangat besar. Jangan sangat besar. Tapi alhamdulillah syukur apapun. Allah Ta'ala berikan kekuatan. Jadi kekuatan kita untuk meninggalkan kemaksiatan ni bukan kehebatan kita tuan-tuan. Ya? Ialah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak banggalah. Kalau contohnya kita tak minum dan sebagainya, maka janganlah kita bangga, kita rasa kita hebat sangat, tak. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ha, jadi Allah Taala sayang pada kita, Allah Taala lindungi kita. Jadi kita bersyukur dan kita sentiasa perlu mintalah tolong dengan Allah Taala, sebab kadang-kadang kita ni tak mampu tuan-tuan. Ya, kita tak mampu nak lawan kemaksiatan. Kita tak mampu nak melawan tarikan nafsu, kehendak nafsu, keinginan nafsu. Ditambah pula dengan syaitan, bergabung pula syaitan dengan nafsu. Ya, bukan senang eh, bukan senang tuan-tuan. Jadi sebab itulah ya, kita sentiasa perlu memohon kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala tolong, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah, aku ni tak mampu, ya Allah, nak lawan syaitan. Susah nak tinggalkan benda-benda haram ni. Ha. Okey, jadi kita minta dengan Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan. Ramai sahabat-sahabat kita, saya terlibat secara langsung dengan TikTok tuan-tuan. Ini live pun dekat TikTok. Alhamdulillah. Ada juga tak ramai juga lah yang menonton. Ada 30 orang yang menonton sama tuan-tuan. Okay? Selalu saya sebut pasal Forex. Ramai orang marah saya cerita pasal Forex. Forex tu haram. Ulama-ulama kata haram. Ya? Tapi ramai orang marah. Ya? Ha, dalam ni pun ada sebut. Marah. Eh? Marah. Terus kita ceramah pun orang marah dengan kita. Sebab sentuh pasal Forex tuan-tuan. Benda haram. Jadi kita marah. Bila kita marah, orang marah kita balik tuan-tuan. Ya, benda tu payah nak tinggal. Macam mana payah nak tinggal? Benda haram ni payah tuan-tuan. Bila kita makan benda haram, dia jadi hitam, gelap hati kita. Kan? Bila gelap hati kita, dia akan tak akan nampak kebenaran. Cakap macam mana pun dia akan putar belit, akan pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, nak kata halal juga walaupun benda tu haram. Payah. Jadi orang yang mampu meninggalkan benda haram ini, orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat kita yang masih lagi terlibat dengan benda-benda haram ni, minta betul-betul dengan Allah. Kan? Bangun semayang, tahajud. Ya? Minta Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni nak tinggal benda haram ni. Ya? Aku nak tinggal forex ni, aku nak tinggal insurance ni, aku nak tinggal rasuah ni, aku nak tinggal menipu ni. Tapi tak mampu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolong. Minta Allah Ta'ala bantu kita. Sebab kekuatan diri kita saja tak mampu tuan-tuan. Kita tak mampu nak tinggal maksiat ni. Payah. Eh? Jadi kita boleh tinggal hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kudrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh? Satu perjuangan yang sangat sangat payah tuan-tuan. Eh? Satu perjuangan yang sangat menuntut kekuatan yang luar biasa. Ha, sebab itulah pernah dalam satu hadis yang disebutkan bahawa bila sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi SAW balik daripada berperang, Nabi kata apa? Nabi kata, kita kembali daripada peperangan yang kecil dan kita akan berhadapan dengan peperangan yang besar. Jadi sahabat pun heran, ya Rasulullah, kita dah balik daripada satu peperangan yang sangat luar biasa, ramai yang mati syahid, ramai yang cedera, bagaimana Tuhan kata ini adalah peperangan yang kecil? Maka Nabi kata, peperangan melawan nafsu itu adalah peperangan yang sangat besar, yang lebih besar daripada perlawanan dalam peperangan. Berperang tu, walaupun dia dah mati, ramai yang mati syahid,
tapi masih tidak dianggap perangai yang besar. Perlawanan melawan nafsu lebih besar daripada berlawan dengan dalam peperangan lawan musuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya simple. Sebabnya kalau orang yang tak mampu lawan nafsu dia, dia tak boleh pergi perang. Nak pergi perang macam mana? Baru kahwin. Baru semalam kahwin, hari ini kena pergi perang. Boleh pergi tuan-tuan? Nak tinggal ke bini, baru kahwin tu, baru semalam kahwin. Tapi ada sahabat pergi meninggalkan isteri baru. Dalam cerita, kalau kita cerita yang sangat masyhur lah, cerita pasal Hanzalah, Ghasil al-Malaikah. Hanzalah ni cerita dia tuan-tuan, kita ulang balik lah sambil-sambil cerita-cerita ni. Dia bersama dengan isterinya pada malam hari, kemudian ada seruan jihad, tak sempat mandi wajib tuan-tuan, tak sempat mandi wajib, terus pergi. Kalau dia mandi wajib dia tak sempat, so terus pergi berperang, akhirnya syahid mati dalam peperangan. Keesokannya bila tengok mayatnya basah tuan-tuan, basah mayatnya, sedangkan tak ada hujan, tak ada apa. Maka bila diceritakan kisah ini pada Nabi SAW, Nabi kata Hanzalah telah dimandikan oleh malaikat. Nampak tuan-tuan kehebatan orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Okay? Ha, artinya dia telah dimandikan oleh malaikat kerana dia tak sempat mandi wajib. Nak ceritanya kehebatan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Taala ni, dia boleh sanggup meninggalkan apa benda pun, dia sanggup tinggalkan, maknanya kerana apalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala itu menjadikan dia sanggup melawan hawa nafsu dia walaupun baru kahwin, dia sanggup tinggal isteri dia, pergi berperang syahid di jalan Allah Subhanahu Taala. Ada yang ramai, yang banyak harta, yang kaya raya, bila dia disuruh untuk berperang, mereka tinggalkan. Kenapa? Kerana sanggup tinggal. Kalau nafsu dia tuan-tuan, macam mana? Kalau nafsu, harta banyak, kekayaan banyak, bisnes banyak, tinggal nanti perang mati habis harta benda contohnya. Tapi mereka pergi juga lawan nafsu tuan-tuan. Jadi akhirnya bila mereka berjaya melawan nafsu itu, maka mereka barulah boleh pergi perang. Sebab itulah nanti yang berkata, ya, perlawanan melawan hawa nafsu ni lebih besar daripada peperangan yang sebenar, peperangan di medan perang. Itu bukanlah bermakna perang tu tak besar. Perang tu besar, tapi sebelum pergi perang kena lawan nafsu dulu. Tak boleh nafsu lawan nafsu, tak boleh pergi perang. Itu cerita dia. Baik tuan-tuan, berbalik kepada cerita kita tadi. Okay, jadi nak ceritanya dalam di akhirat nanti antara apa yang dikurniakan oleh Allah SWT, antara nikmat ialah menyediakan, Allah Ta'ala sediakan pelama ni sungai-sungai yang diperbuat daripada arak. Subhanallah, arak, minumlah sepuas-puasnya dan tidak akan mabuk. Jadi tak payah minumlah dunia ni tuan-tuan. Yeah? Kalau teringin sangat nak minum arak dunia, sabar-sabarlah. Tunggulah mati. Lepas mati kita pastikan amalan kita cukup untuk masuk syurga. Masuk dalam syurga minumlah arak puas-puas tuan-tuan. Tak ada masalah. Yeah? Sebab arak itu arak yang sangat baik dan sangat lazat bagi orang yang meminumnya, tetapi bukan arak yang dicipta oleh manusia di atas dunia ini. Ini arak, ceritanya arak akhirat. Jangan ambil sekerat je tuan-tuan. Kalau orang nak kianat dengan kita tuan-tuan, kita kata arak inilah bagus, arak ini satu nikmat yang besar daripada Allah SWT, dia ambil kat situ je. Kita cerita tentang akhirat ni, akhirat. Kadang-kadang orang nak kianat kita tuan-tuan, macam-macam dia buat. Dia potong kat situ je. Padahal kita cerita ni arak ni, yang cerita-cerita ni arak tentang akhirat, bukan dunia. Tapi dia ambil kat situ, dia sebarkan tuan, viral. Oh, ustaz kata arak itu satu nikmat daripada Allah SWT. Sudah tuan-tuan. Dunia cyber sekarang ni tuan-tuan. Allahu akbar. Fitnah ni boleh berlaku berbagai-bagai macam-macam cara kan. Hari ni kecoh, beberapa hari, beberapa minggu lepas kisah pasal kisah Ustaz Abid Liu lah dengan Firdaus Wong lah, macam-macam tuan-tuan. Ya, kita tak tahulah, wallah alam, kita harap benda itu adalah satu fitnah yang dibuat oleh mereka yang tak berapa suka lah dengan Ustaz Abid Liu dan sebagainya. Jadi kita harap benda itu bukan satu benda yang benar lah. Baik. Kemudian seterusnya, dan juga beberapa sungai daripada madu yang suci bersih. Madu tuan-tuan, hari ini nak dapat madu, ya Allah, kalau madu yang original tu 100 tuan-tuan sekilo kan. Esok di akhirat tuan-tuan, Allahu akbar, sungai penuh dengan madu. Allahu akbar.
nikmat Allah Ta'ala boleh minum bila-bila masa tuan-tuan, ya, tak akan habis, dan semakin kita minum semakin rasa lazat, ha, dan tidak boleh menyebabkan kencing manis tuan-tuan. Sekarang ni kita walaupun secara umumnya madu tu bagus, tapi kalau minum minum banyak pun tak bagus juga tuan-tuan, eh? Baik. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Tuhan mereka. Inilah di antara nikmat-nikmat buah-buahan. Ha, jadi buah-buahan pun di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi, adakah orang yang tinggal kekal dalam syurga yang sedemikian itu keadaannya sama seperti yang tinggal kekal dalam neraka yang diberi minum daripada air yang menggelegak sehingga menghancurkan isi perut mereka? Sudah tentu tidak sama sekali. Jadi Allah Ta'ala ceritakan tuan-tuan dalam ayat ini, awalnya ceritakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak dengan airnya, dengan sungai yang sungai araknya, sungai susunya, sungai madunya. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala tanya, nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan kepada orang beriman itu sama ke dengan orang yang duduk dalam neraka yang diminumkan dengan air yang panas menggelegak sehingga menghancurkan perut mereka, isi perut mereka? Untuk apa ni tuan-tuan? Untuk kita, untuk Allah Ta'ala memberikan kesedaran kepada kita, untuk Allah Ta'ala berikan kesedaran kepada kita bahawa hidup dunia ni, ya, kalau kita terlibat dengan benda-benda maksiat, ya, maka Allah Ta'ala akan berikan seksaan yang sangat-sangat dahsyat. Bayangkan tuan-tuan, minum air hari ni, kalau kita minum air yang panas sikit pun kena hujung lidah pun melompat kita tuan-tuan, ya. Ini air yang terpaksa diminum sebab terlalu dahaga. Orang ahli neraka ni tuan-tuan, diceritakan bahawa dia sangat-sangat dahaga, kan? Sangat-sangat dahaga sehingga kan apa saja air yang dapati, walaupun air yang menggelegak, walaupun air itu boleh menghancurkan seluruh isi perutnya, boleh menghancurkan tubuh dia pun, dia akan tetap minum sebab terlalu dahaga. Dahaga yang sama amat-amat sangat, kan? Hari ni kita pun tuan-tuan, kalau kita terlalu dahaga, bagilah apa benda pun kita rasa nak minum, kan? Walaupun benda tu mungkin kita rasa bahaya, tapi kita akan nak minum sebab terlalu dahaga. Di akhirat, dahaga itu adalah satu bentuk seksaan Allah Ta'ala yang menyebabkan manusia, walaupun dia tahu benda tu panas, walaupun dia tahu akan menggelegak, walaupun dia tahu bahawa itu akan menghancurkan perut, dia akan tetap minum dan terus minum. Hancur lebur perut tuan-tuan, kemudian dahaga lagi, minum lagi, hancur lagi. Ini azab seksa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berdosa tuan-tuan. Kan? Ha, jadi benda ni kalau kita renung-renung, subhanallah akbar. Ha, subhanallah tuan-tuan. Sangat dahsyat azab Allah Subhanahu taala. Jadi ini sifat Allah Subhanahu taala tuan-tuan. Ya? Kita kenal sifat Allah, Allah Taala ni kalau dia sayang, sayang sungguh. Arti sifat Allah. Kalau dia sayang, dia sayang sungguh-sungguh. Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya kalau kita taat perintah Allah, buat segala apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan segala apa yang dilarang, dia bagi nikmat tu ma la aynun ra'at. Maksudnya nikmat yang Allah Ta'ala janjikan pada orang yang beriman, satu nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, tak pernah tengok dalam nikmatnya. Tak kira lah nikmat orang ke, kalau orang kata pada bidadari cantik tu, tak pernah dilihat oleh manusia cantiknya, punyalah nikmat Allah bagi kalau Allah Ta'ala sayang. Nah, tengok tadi lah, ya, syurganya luas langit dan bumi. Syurga tuan-tuan, rumah kita, istana, luas langit dan bumi. Nak cerita nikmat Allah, bagi sungguh Allah Ta'ala ni. Kalau dia disayang, dia bagi sungguh, ya? Dengan rupa kita yang cantik, ya? Dengan rasa makanan yang sangat lazat, berbagai-bagai nikmat yang ada, tidak ada lagi ke apa namanya kerisauan, tak ada lagi benci-membenci, tenang jiwa, tak ada stres, tak ada apa, nikmat 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 seterusnya, dengan isteri-isteri yang ramai, bidadari bidadari ya, subhanallah, bagi sungguh tuan-tuan. Ha, ni Allah Ta'ala kalau disayang, disayang sungguh Allah Ta'ala ni. Ha, ni sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala dia marah sungguh, kan? Ha, kalau dia marah, dia marah sungguh. Tengoklah tadi, antara seksa yang disebutkan bahawa Allah Ta'ala memberikan seksaan kepada manusia, satu seksaan yang tidak pernah berlaku kepada manusia, tak pernah berlaku. Bakar manusia ni, mana dalam dunia, walaupun mungkin ada orang bakar manusia, kes Datuk Susilawati sebagainya, kan, bakar,
Ya, ha, nak elakkan daripada dikesan jenayah yang dibuat, mereka bunuh, bakar. Tapi akhirnya dapat juga. Bila bakar, mati habis. Itu azab paling hebat yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah Ta'ala tak, tuan-tuan. Allah Ta'ala bakar dalam neraka, dia hancur lebur, bukan hancur lah, dia jadi abu, jadi arang, dihidupkan balik. Tak mati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya? Kalau mati, selesai masalah. Eh, hari ni ramai orang ada masalah, dia terjun bangunan, mati. Hilang masalah. Dunia lah. Ha, alun tak kejar lah lepas mati. Contohnya kan. Selesai masalah dunia ni. Tapi akhirat, dia tak mati, tuan-tuan. Tak mati. Ha, kita biasa baca dalam ayat Quran, bila Allah Ta'ala, apa nama ni, menyiksa manusia, membakar manusia ni, digantikan. Digantikan dengan kulit-kulit yang baru. Dibakar lagi. Eh, sampai terbakar habis, kemudian diganti lagi, ganti lagi. Tak berhenti-berhenti, tuan-tuan. Kalau orang kafir, yang tidak Islam, yang mati dalam keadaan kafir, tak akan berhenti azab sengsara yang akan dihadapi. Bakar. Eh, ganti kulit baru. Dah terbakar, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Tak berhenti-henti, tuan-tuan, dibakar, subhanallah. Eh? Ha, jadi azab Allah Ta'ala ni sangat dahsyat, tuan-tuan. Ha, jadi sebab itulah kalau kita tengok hari ini, ya, manusia walaupun dia menyeksa macam mana pun, akhirnya orang mati, bila mati dah habis. Tapi Allah Ta'ala bila dia seksa, manusia tak mati. Ha, supaya apa? Supaya manusia akan sentiasa merasai azab Allah SWT yang maha dahsyat itu. Ya? Ha, itu sifat Allah SWT. Baik. Menurut Ikrimah, antara nikmat syurga ialah terdapat sungai-sungai mengalir di dalamnya air yang tidak berubah. Ini petunjuk yang jelas bahawa air adalah nikmat utama bagi kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Ha, jadi nikmat dunia ni bukan saja, air itu bukan saja nikmat atas dunia ni yang kita sangat perlukan, tapi sampai ke akhirat pun macam kita sebutkan tadi, air ini masih lagi tetap disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh? Baik. Itu cerita nikmat air ini sebagai nikmat di akhirat. Baik, kita sentuh pula tajuk yang seterusnya, air sebagai alat untuk bersuci. Seperti mana kita jelaskan tadilah, yang sebelum ini pun, ya, bahawa air ni memang satu alat yang sangat penting untuk kita, untuk kita bersuci. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'a. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Surah Allah Azim. Maksudnya ialah ketika kamu dilanda perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman daripada Allah untuk menenangkan kamu. Jadi ini cerita Allah Ta'ala menyebutkan, sebenarnya kalau kita mengantuk, ya, kita rasa mengantuk ni benda yang tak bagus, ya. Sebenarnya mengantuk ni benda yang bagus, tuan-tuan. Ini adalah nikmat rupanya. Ha, ini pun satu benda bagus juga, Mengantuk itu nikmat, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan datang ceramah, mengantuk tak apa sebab itu adalah nikmat. Okey, kenapa dikatakan nikmat? Sebab nikmat ni bila kita mengantuk, akhirnya kita tidur, betul? Kita tidur, kita terlena. Masa terlena tu, dia tenang tak? Sangat tenang, tuan-tuan. Tak sedar apa benda dah. Kalau kita stres ke, kita ada masalah ke, kita kepenatan pun, bila kita terlelap sekali, Allahu Akbar, nikmatnya, tuan-tuan. Rupa-rupanya, ya, mengantuk dan juga tidur ini adalah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah dengar cerita, tuan-tuan. Ya, pasal mengantuk, pasal tidur ni, ada orang masuk Islam. Tak tahulah betul cerita ni betul ke tak. Tapi ada logiknya. Ada seorang Mak Saleh katanya. Ini cerita Al-Kisahnya. Ada seorang Mak Saleh. Mak Saleh ni dia tak Islam lah. Dia tak Islam. Jadi dia ada masalah tidur. Bukan apa ni? Insomnia. Contoh payah nak tidur. Payah nak tidur. Kalau nak tidur mesti kena ambil ubat tidur. Ubat tidur lah. Pil penenang apa-apa. Pil tidur kan. Setiap kali. Tapi satu hari, dia pergi tengok orang Islam. Dia pergi masjid, dia tengok orang Islam. Contoh dia tengok orang baca khutbah lah. Masa orang khutbah kan, dia tengok ramai yang tunduk. Tidur, tuan-tuan.
Macam dia pun rasa hairan. Macam mana orang Islam ni mudah tidur kata dia. So dia kagum dengan ketenangan. Bagi dia itu adalah ketenangan. Sebab orang yang boleh tidur senang ni adalah orang yang tenang jiwa dia. Maka sebab itu katanya lah dalam cerita yang saya dengar, dia kata Mak Saleh tu masuk Islam kerana dia tengok orang Islam tidur dekat masjid, mudah tidur. Maknanya tidur ni menggambarkan ketenangan jiwa, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak tenang, memang tak boleh nak tidur. Eh, kalau kita ada masalah berat, duduk berfikir, memang tak lena tidur sampai pagi, tuan-tuan. Jadi kalau kita mudah tidur, tuan-tuan, duduk je terlena, itu nikmat. Bukan senang, tuan-tuan, eh? Bukan senang dapat, bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat, eh? Ramai orang yang duit banyak, kaya raya nak tidur tak dapat, tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah duduk je sekejap, alhamdulillah. Seminit je, alhamdulillah. Tenangnya jiwa, itu kelebihan orang Islam, tuan-tuan. Tapi dari sudut yang lain rugilah juga. Dari satu sudut lah, khutbah masuk, assalamualaikum khutbah je, tidur, tuan-tuan. Sudah-sudah orang komat. Rugilah dari sudut, satu sudut untung lah, sebab dia ada ketenangan, kerehatan kat situ, kan. Tapi masalahnya masa khutbah tak adalah wassalam lah, kan. Ada orang sampai kejut-kejut lama bukan main, eh? Nak bangun payah, terlainya sungguh, lainnya sungguh, eh? Dia untung lah dari satu sudut, tapi dari sudut yang lain dia rugi, kan? Baik. Dan ingatlah ketika dia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk membersihkan kamu dengannya dan menghapuskan gonggong syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan memantapkan pendirian kamu di medan perjuangan. Ini cerita dalam peperangan lah, dalam peperangan. Jadi turunnya hujan itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, tuan-tuan, eh? Jadi air itu Allah Ta'ala turunkan adalah untuk tujuan pembersihan. Artinya Allah Ta'ala jadikan air ini untuk kita sebagai alat untuk bersuci. Walaupun kita ada kaedah berbagai-bagai untuk bersuci, maka tidak boleh nak lawan air lah. Saya pernah cerita tentang negara-negara yang contohnya macam negara-negara Eropah lah. Negara-negara Eropah, negara sebelah-belah China sebagainya. Mereka memang tidak ada air dalam bilik air dia. Tidak ada air, bukan tak ada air langsung. Air untuk flush tak ada. Air untuk basuh tak ada. Mereka menggunakan apa? Kertas, tuan-tuan, tisu. Ya. Yeah? Walaupun memang boleh menghilangkan najis, bahkan dalam hukum syarak pun diterima, eh. Boleh. Tetapi dia tidak sama bersihnya macam dibersihkan dengan air. Jadi air adalah satu kaedah bersuci yang paling top lah, yang paling utama di dalam Islam. Jadi tuan-tuan, untuk Allah SWT, dia azan, eh? Dia azan. Azan pun dah berkumandang nampaknya. Jadi kita berhenti di sinilah. Ya, kita tak boleh panjang-panjang. Kita ceramah kita, apa kita, sikit-sikit je. Ya, yang penting dapat diamalkan, insyaAllah. Sikit dapat diamalkan lebih baik daripada banyak yang tidak diamalkan. Jadi yang penting sekali, tuan-tuan, ya, kita mensyukuri nikmat Allah SWT, dan kita juga dapat ilmu sikit tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jadi dengan harapan, ya, apa yang kita sampaikan ini boleh memberikan semangat lah, insyaAllah, untuk kita menggandakan amalan kita supaya kita menjadi ahli-ahli syurga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat dekat TikTok yang juga menonton. Terima kasih banyak. Okey, kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.